Baiklah, kita pada kali ini akan bahas review mengenai salah satu pencegahan nyeri punggung atau nyeri pinggang belakang ya, yaitu khususnya pada para pegawai yang masih bekerja work from home, WFH. Nah, salah satu yang dapat membantu untuk menurunkan risiko nyeri punggung tadi adalah kalian pakai yang namanya kursi seperti ini. Oke, gue dapat dari merek Rexus. Ini beratnya sekitar 14 kilo ya. Nah, dengan ukuran 76 x 26 x 59 cm, jadi nanti itu kurang lebih bisa menyender ya. Fungsinya ini, jadi gimana salah satu punggung belakang itu namanya tulang vertebrae, jangan sampai kita lordosis atau terlalu kifosis, bahkan skoliosis atau kerja di rumah ya, khususnya di era pandemi ini dimana kalian harus berjam-jam itu standby di depan layar monitor. Baiklah, kita akan unboxing Rexus kursi goyang kali ini ya. Oke guys, setelah hampir 1 jam gue rakit, inilah kursi Rexus. Ya, sangat ergonomis. Jadi bisa kalian atur bagaimana sudut duduknya. Mau terlalu ke belakang, boleh. Nah, terlalu santai. Ini ada tombol lock ya, lock di depan belakang. Kalau locknya diangkat bisa dimaju depan. Kalau kalian mau serius, boleh nih. Agak dipajuin ya. Kalau mau kerja deadline, ini kenceng ya. Oke, okay. Tapi kalau kalian mau sambil nonton ya, mau santai gitu ya, atau lagi seminar, lagi dengerin misalnya ya, belakang aja sih, gak apa-apa ya. Nah, terus bisa juga dia naik turun ya, sesuai dengan tinggi badan lo ya, senyaman mungkin lah ya. Ini kalau mau turun atau mau naik ya. Oke, okay. Ya bisa diatur nih, di adjust ya. Ya, mudah-mudahan tulang belakang lu lebih sehat ya dengan kursi seperti ini. Nikmati WFH-nya. Ya, mudah-mudahan pandemi segera cepat berakhir. Jadi kita bisa kembali ke kantor atau kerja outdoor. Ya. Nanti gue unboxing lagi beberapa gadget starter pack yang berguna untuk WFH ya, dan yang memiliki keuntungan kesehatan tentunya. Oke. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Thank you very much. Oke, okay. Kali ini kita akan review salah satu starter pack di mana mahasiswa baru FK ataupun kalian yang pekerja WFH, work from home, saat pandemi ini butuhkan. Ya, yeah. Ya, gue dapet salah satu hadiah THR, ya, yeah, tapi bukan dari toko ini, ya. Yeah. Jadi di THR kali ini sebenarnya bokap gua sih ya, ngasih hadiah surprise untuk adek gua nih ya. Apa isinya? Let's check it out. Oh, Lenovo ThinkBook ya. Lenovo ThinkBook. Ya, ini hadiah tas laptopnya, laptopnya. Aksesoris ya, mau standar lah. Dan ada antivirus. Oke, mari kita unboxing. Let's check it out. Sama kursi ini ya tentunya. Oke, ini